Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, gimana kawan-kawan, kita orang akan bermain game Roblox Drive Into a Big Hole. Yes, game ni simple je, dia punya objektif game ni dia beritahu, I bet you cannot reach the bottom. Kita kena sampai dekat bawah sekali and then baru kita menang. Tapi itulah dia, kita kena bawa kereta lah. Iman sayang nak hancurkan kereta Iman. Dalam ni ada kereta macam-macam kereta tau. Kereta murah, ada kereta mahal, ada kereta sport ada. Aduh sayangnya nak hancurkan kereta sport Iman ni untuk masuk dalam satu lubang besar tu. Tapi takpelah, if segala korang tengok sama ada Iman berjaya atau tidak sampai ke bawah dengan halangan yang ada dekat dalam game ni, korang tengok sama habis. Okay, stay tune. Jom Iman nak drive sekarang. Let's go gang. Dan itu dia bersama dengan hari ini, kita ada Wafi. Mamen Wafi. Kita boleh turun dulu dekat sini. Kita ada Wafi. Inilah dia kereta pertama yang Iman boleh drive. Okey, yang ni niche pun ada. Iman nak try tengok sekejap, kita drive dulu. Dia memang ala-ala go-kart je kalau korang tengok pun yang ni. Dan contoh je, tapi sekejap korang tengok tak? Inilah lubang yang Iman maksudkan tu. Korang boleh tengok dekat bawah tu ada macam-macam obstacle yang kita nak kena lepas tau. Sebab kita nak kena sampai dekat bawah tanpa menghancurkan kereta kita. Memang susah, macam impossible. Macam what? Serius lah, boleh buat kecabaran macam ni? Boleh lepas kecabaran macam ni? Nampak macam impossible je kan? Kalau korang tengok kat sebelah kanan tu pula, dah ada dah Iman sekarang. Daripada yang tinggi tu, Iman nak turun sampai dapat treasure dekat bawah. Tada, dapat hadiah apa Iman pun tak tahulah kan. Ayo, Wafi dah ready boleh? Iman nak tengok sekejap Wafi. Niche ke pergi dulu? Iman nak tengok sekejap. Iman nak tengok sekejap. Kita tengok dulu kawan-kawan Iman pergi dekat sini. Okay, Wafi dah ready dan diorang... Oh, Wafi! Wafi okey tak? Korang tengok! Meletup terus kereta Wafi bawa tadi tu! Nis nak pergi ke? Ada siapa-siapa nak pergi lagi? Iman nak tengok dulu korang macam mana. Diorang semua macam tak nak pergi lagi je. So, Iman akan try bawa pula. Jom. Drive. Okey, Iman nak ke belakang sikit. Dan korang doakan yang terbaik untuk Iman. Sebab yang ini percubaan pertama Iman. Dan kenapa Iman lagging? What? Iman tak sempat drive pun lagi yang terus lagging dalam Roblox. Aduh. Walah, Iman dah kembali. Belum nak buat lagi. Okay, sekarang Iman akan cuba untuk round pertama. Korang tengok Iman melambung, geng. Korang tengok dekat bawah ni ada macam-macam species. Dan Iman terus mati. Itu je Iman punya the best, geng. Jatuhan pertama Iman itu yang new best record. Kalau korang tengok dekat Iman punya scoreboard, Iman punya distance 434. Itulah the best untuk Iman, geng. Tapi Iman cuba lagi sekali. Come on. Kenapa Iman tak boleh drive ni? Kenapa Iman tak boleh drive ni? Okey, jom. Okey, Iman boleh tekan yeet kot. Yeet ni untuk apa? Okey. Jangan hancur Iman punya go-kartnya sekarang ni, please. Okey. Ini yang the best. Setakat ini paling jauh Iman pergi, geng. No. Nyawa Iman punya go-kart dah tak banyak, geng. 27. Sabar. Apa ke benda dekat bawah ni, geng? Makhluk apakah ini, geng? No, Iman punya meletup. Tapi the good thing is, itu adalah distance terbaik yang Iman pernah dapat. Itu percubaan kedua Iman dengan hanya menggunakan go-kart lah. Dan kat sini Iman nak tengok dulu apa lagi Iman boleh beli. Yang ini kita ada golf kart tapi dengan harga 2,500 coin. Dan lepas tu kita ada taxi dekat sini, small car. Tapi harga nak beli car dekat sini pun, kereta dekat sini pun boleh kata mahal, geng. Iman nak tengok yang ni harga dia berapa pula. 25,000 gam. Ni apa ni? Game ni tak challenge kata Gama Bunta. Game ni tak challenging lah, tapi boleh try kot. Iman tak sampai bawah lagi Gama Bunta. Lepas tu kita ada jeep, kita ada police car, kita ada ambulance, kita ada sport car. Wait, what? Sport car ni berapa harga ni? Yang ni 300,000. Okey, kita ada kapal terbang kat sini. Kita ada yacht 1.5 juta. Kita ada kereta kebal 3 juta. Dan kita ada tandas. Harga tandas tu 8 juta, geng. Macam mana logik dia dekat situ? Kenapa tandas harga dia paling mahal sekali? Why? Dan takpelah, Iman rasa, wait, kalau Iman beli harga triple profit kan, triple profit dengan harga 200 Robux, Iman rasa baloi tau. Sebab sekali Iman jatuh, Iman akan dapat 3 kali ganda duit yang mana membolehkan Iman untuk beli kereta yang lain-lain. Sama lah, Iman rasa dah boleh beli kot yang ni. Yep, Iman dah boleh beli dah yang ni. Come on, kita purchase dulu yang ni. Golf car. Alright, siapa nak tumpang naik dengan Iman? Dalam kira 3. Punyalah kecil saiz Iman ni kan. Okay, sabar. Diorang boleh tumpang Iman, geng. Wait, what? Kenapa dia lagging? Tidak! Dia crash! Another round. Iman kembali lagi. Siapa nak tumpang? Iman nak gerak dulu. Iman punya kereta golf Iman ni. Kita yeet dulu. Sebab kereta golf ni nyawa dia banyak sikit. Macam yang kereta first car Iman tu 50 je nyawa. Yang ni 100. So should be okay kot. Harap-harap ni Iman berjaya lah sampai ke bawah dengan hanya menggunakan kereta golf ni. Ada macam-macam pelik-pelik betul dia punya. Korang tengok. Ini jirafah mana? Makhluk-makhluk apa dekat bawah ni semua? Okay lagi. Ada buaya, geng. Ada buaya.
meletup pula. Kereta Imam meletup dekat kawasan Boye. Tapi yang bagusnya, bila Imam beli yang triple tadi, Imam terus dapat 12,000 tau. Sekarang Imam dah beli small car. Siapa nak naik kereta kuning Iman yang baru ni, korang boleh tumpang lah ya. Siapa yang nak tumpang, kita sila ke tumpang, okay? So Iman nak turun dulu. Oh, Iman ambil jarak sikit. Dan 3, 2, 1 kita yeet. Oop. Okay, kita dah yeet. Oh, jangan kena. Jangan kena. Kita Iman tersangkut dekat celah-celah. Sudah dia lagi. Kenapa Roblox? Kenapa asyik crash? Sekarang Iman nak musnahkan pula kereta. Aduh, kejap. Iman ada 5,000 tau duit. Boleh beli tak yang ini? Oh, yang ini sedan 25,000. Too much. Too much. Terlalu mahal. Siapa nak tumpang dengan Iman naik. Dipersilakan. Okay, come on. Come on, Iman nak try. Tadi Iman rasa kereta Iman hancur dekat yang buaya kot. Oh. So, Iman, dia... Alamak. Iman kena cover lagi. Aduh, nyawa kereta Iman dah makin sikit, gang. Okay. Yang ini bukan teksi. Untuk pengetahuan, yang ini bukan teksi ya. Okay, kita jet lagi. No. Iman punya. Okay, ini kawasan buaya. Kawasan buaya, gang. Yo, kita lepas buaya punya tepat, gang. Ini dah masuk kawasan manis-manisan. Okay, so far so good. Kalau korang tengok dekat Iman punya scoreboard sekarang ni, jauh lagi nak sampai dekat betul-betul bawah eh. Siapa kata game tak mencabar? Game mencabar kot. Reflexi, kalau korang boleh sampai dekat bawah tu, berjaya sampai dekat bawah, korang boleh komen dekat bawah kata, saya berjaya dah bang Iman. Tapi the good thing is Iman sampai paling jauh jugalah. Sekarang Iman dah mampu untuk beli sedan dengan harga 25,000. Let's go, gang. Korang boleh tengok kereta Iman ni, beli mahal-mahal tapi objektif satu dia. Iman cuma nak hancurkan je kereta Iman ni. Itu je matlamat Iman. Alright, another one. Okay. Okay. Sedan ni dia punya nyawa dia, apa ni, banyak jugalah compare dengan kereta warna kuning tadi kan. Yang ni lebih 150 Iman rasa. Okay, kita yeet lagi sekali. Kita try untuk yeet. Jangan. Supposedly Iman kena survive walaupun. Okay, kita yeet lagi sekali. Kita yeet sekejap. Aduh, sakit. Kita yeet lagi. Alright, dekat sini ada kawasan buaya yang Iman dah berjaya lepas dah tadi. Slow and steady je, man. Okay, so far so good. Aduh, kena ikut buaya tu, no. Yo, kena ikut buaya tu terus hancur kan kereta Iman. Memang betul-betul buaya lah dalam kereta. Takpelah. Iman sikit lagi nak beli untuk jeep tau. Tapi somehow, kalau Iman beli yang Noob punya harga dia 400 Robux. Tapi Iman rasa Iman tak nak. Boleh naik? Oh, boleh naik. Okay. Alright, sekarang Iman dah tumpang naik kereta kawan, gang. Bukan setakat kereta kawan, kereta polis. Come on, Iman rasa kereta polis ni gaya daripada bentuk kereta ni kebal ni. Dia tahan, dia solid, gang. So Iman rasa kalau langgar barang-barang kat bawah ni pun should be no problem lah. Okay, walaupun walaupun dah tak ada bumbung, tapi kita masih lagi tak selamat, gang. Iman tak expect kita mati seawal tu, gang. Hey, kereta polis kan. Tapi tak apa, sekarang Iman ada 65,000 dah. Okay, Iman dah beli jeep. Alright. Jeep Iman dah ada dah. Sorry. Sekejap. Jeep Iman dah ada belum? Iman boleh beli jeep ni. Tapi sekejap. Should I? Iman boleh jadi passenger ke? Passenger siapa ni? Bolehlah ni, kita naik. Siapa ni? Iman tak tahu ni siapa. Sekejap. Banyak sangat kereta dekat sini. Iman pening, gang. Okay dah. Boleh gerak terus ke depan. Alright. Yang ini orang purple pula, gang. Iman percayakan kamu orang purple. Tolong jangan kecewakan Iman. Kita dah berpusing-pusing dekat sini. Kita masih lagi steady. Masih lagi steady. Kalau korang tengok ni masih lagi steady. Tapi kenapa dia slow-mo? Okay. Dia lagging sikit. I don't know why. Sama ada Iman lagging ataupun dia lagging. Tapi Iman rasa... Yep, yang ini kalau cara macam ni, Iman tak sure. Iman tak yakin kita boleh sampai dekat bawah lah. Kalau dengan keadaan yang macam ni. Dengan bentuk kereta yang dah macam ni. Yang ni Iman tak rasa Iman selamat, gang. So before Iman pergi, Iman nak bagi tahu dekat korang. Thank you so much. Sokong Iman sebelum kereta Iman meletup, gang. Iman tak tahu bila-bila masa je kereta Iman dia boleh meletup. Yang korang boleh tengok sendiri condition kereta Iman. Dan masih lagi survive. Okay. Jauh lah. Yo, untuk yang ini Iman jauh, gang. Pergi serius tak tipu, gang. Yo, untuk yang ini serius jauh Iman pergi. Dan baru mati. Dan itu di duit Iman dapat sekarang daripada 65,000. Sekarang total Iman dah dapat 98,000. Tengok sekejap kereta Iman boleh beli. Kereta polis ni berapa? Harga dia 100,000. Tumpang sekejap, Wafi. Tumpang sekejap. Okay, gerak. Oh, Iman naik kereta Wafi pula. Okay. Oh. Wafi, cuba tekan yeet, Wafi. Iman rasa kalau tekan yeet tu, should be dia boleh mengelak tau. Tapi serius, yang pakai kereta tadi tu, yang kawan Iman tadi warna purple tu, memang jauh gila kita orang pergi, gang. Itu antara yang the best distance yang Iman dapat lah. Tapi, yang ini Iman mati awal.
tayar apa semua dah nak hancur dah, dah kena katok dengan zirafah. Korang boleh tengok sendiri betapa Iman rasa Iman tak boleh naik korang kot. Bila Iman naik korang, bila Iman naik korang, dia punya delay dan lagging tu agak mengagut jugalah. Kalau korang tengok kat sini kan, memang memang chaos gang. Tapi boleh tahan juga. Iman masuk new area ke ni? You dah masuk new area dengan Wafi kan? Let's go. Okay. Dia dah masuk kawasan rainbow Iman rasa ni. Yang ni serius jauh. Korang tengok dekat sebelah kanan Iman tu. Dan Iman mati gang. Iman rasa yang itu 12,000 start. Iman rasa ini new record untuk Iman lah. New best record. Bersama dengan Wafi. Tapi itulah, yang ini pula harga dia berapa? Yang ini harga tadi 200,000. How about this? Wait, what? Jap. Iman tak boleh drive lagi. Saya nak jadi penumpang. Tak boleh jadi penumpang ke? Tak boleh lagi, geng. Iman tak boleh jadi penumpang, geng. Kereta ni hanya untuk seorang je. Dan Adam dah berjaya unlock dah kereta ni. Harga kereta ni berjumlah bernilai 300,000. Korang habiskan kereta 300,000 untuk... Yelah, untuk hancurkan macam tu je lah. Sekarang biar Iman pula drive kereta polis ni. Kalau Iman boleh jump. Tadi Iman punya best record 12,000, geng. So untuk pusingan kali ni, harapnya Iman berjaya sampai lebih daripada tu. 13,000, 14,000, 15,000 lah. Should be okay lah untuk Iman, okay. Kita try untuk avoid daripada... Iman tak suka betul lah dengan buaya ni, geng. Buaya ni serius tak tipu. Sekali kalau korang kena, Iman mati. Semua sebab buaya tadi, geng. Okay. Buaya tu serius tak relax, geng. Disebabkan buaya tu memang buaya betul lah. Iman try untuk yeet. Sakit. Iman try untuk yeet. Korang nampak tak ada button yeet dekat bawah tu? Yeet tu dia boleh buat korang melambung tau. So that korang boleh mengelak dengan obstacle-obstacle yang tak sepatutnya korang langgar lah. Right, lagi sekali ke bawah Iman dengan hanya menggunakan kereta polis. Jangan. Iman tersangkut dekat mushroom tadi. Lagi sekali. One more. Tadi Iman naik dengan diorang semua, boleh pergi jauh tau. Tapi bila Iman pula end drive, mengarut ni. Nampak gayanya macam Iman perlu kebantuan kawan-kawan ni Iman lah. Contoh macam Fat Gamer. Kita ada Wafi yang tadi banyak tolong Iman dan dia crash. Roblox, why? Alright, another one. Tapi Iman nak naik kamu. Iman nak naik kamu. Dia kata apa ni? Iman, naik Amoka saya. Okay. Boleh. Yang ni kita nak tumpang yang ni. Yang ni tadi padu kan naik kereta dia ni. Mana kereta dia? Okay. Sabar. Nak jadi penumpang. Ni driver je ni. Macam nak jadi penumpang ni. Tak boleh jadi penumpang pun. Cuba ke belakang sikit kereta awak tu. Cari reverse sikit. Tit. Boleh. Okay, let's go. Alright. Iman naik kereta. Salah. Bukan dekat sini. Dekat depan. Lubang tu dekat depan awak tu tadi tu. Okay, go. Come on. Dengan ini, Iman bersama dengan... Dengan... Ini terbalik nama dia ni. Bukan. Tapi sekejap. Iman nak tengok sekejap. Kereta ni boleh naik tak? Boleh naik? Tak boleh. Dia memang seorang je. So, Iman akan naik kereta Amon ni dululah. Okay, jom. Come on. Straight je. Harap-harapnya kita boleh pergi paling jauh lah ni kalau boleh. Alright. Dan itu dia. Lagi sekali. One more. Okay. So far so good. Iman hanya mampu berdoa je. Yang perjalanan kita ke bawah ni tak ada masalah lah. Cuma Iman kena elak yang buaya tadi, geng. Serius. Dalam banyak-banyak obstacle, yang buaya tu yang paling tak boleh belah sekali. Okay. Dia memang dia beat lagi sikit macam ni. Sebab kalau kita tumpang orang, memang dia agak delay. Dan Iman rasa yang ini hancur. Serius, yang ini hancur. Tersangkut macam ni memang akan hancur lah lepasnya. 1000 start je kan yang itu. Yo, tak apalah, never mind. Iman lagi sikit lagi tau nak beli yang kereta ni. Sikit lagi. Hanya lagi dalam 2000 je. Tapi sekejap, buy gold. Buy gold pun actually, what? Infinite gold dengan harga 4500 Robux. Sheesh. Tapi Iman tak buat macam tu. Iman rasa Iman akan invest untuk 350 Robux sahaja dalam game ni. Yang mana membolehkan Iman untuk dapat 500,000 gold, Iman rasa. Yep. Iman nak, yang ni kita dah boleh beli kereta sport. Iman ada 698,000 tau. So Iman rasa, which one yang Iman patut beli? Iman rasa yang paling mahal kita boleh beli yang inilah dengan harga 500,000 tau. Iman rasa mungkin Iman akan beli yang ini ataupun yang ini. Which one, geng? Iman sendiri tak tahu. Yang ini, nyawa kereta ni 1,650. Tapi untuk nyawa Iman punya plane ni 2,500. Iman akan beli yang ini kot. Nampak macam lagi berbaloi. Siapa yang tahu? Tapi yang ini hanya seorang saja penumpang. So, kalau Iman main dalam game ni, korang tak boleh nak naik lah. Okay, korang? Marilah kita terbang bersama dengan kapal terbang baru Iman. Tapi yang ini nyawa dia 2,500. So, Iman mengharapkan expectation Iman tinggi lah. Pakai kenderaan ni lah, geng.
Oh, Iman tengah kendalikan kapal terbang ni. Walaupun kapal terbang ni macam tah dah pelik-pelik dah. Okay. Okay, Iman mengharapkan untuk dapat banyak cash lah. Banyak coin untuk yang ni. Oh, kita yeet dulu. Kita yeet dulu. Yeet. Jangan bagi kena. Okay, ada buaya. Yo, buaya please. Jangan kacau Iman buaya. Memang buaya lah korang ni. Okay, dah masuk dekat dunia manisan lah sekarang. Alright, so far so good. Disebabkan nyawa kapal terbang Iman ni 2,500 tau total. So, Iman harap Iman boleh pergi dalam 15,000 start lah distance Iman tu. Okay, Iman nak mengelak daripada barang-barang manis ni sekejap. Manisan-manisan ni ada donut. No! Evil donut. Evil ice cream. Walaupun Iman suka makan manis-manis. Tapi jangan buka sekarang ni. Sekarang Iman nak mengelak daripada korang je dulu. Ini bola apa ni? Ada gambar ke ni? Okay. Yang ni yang masuk tempat pelangi tadi tu. Iman rasa, kita elak dulu. Elak sekejap. Yang ni Iman dah masuk berapa start dah? Sebab tadi Iman punya world best distance adalah 12,000 start kot. So, if kalau Iman dapat pergi, elak. Oh, kalau Iman boleh pergi dalam 15,000 start pun Iman dah cukup gembira dah, geng. Right, okay, elak lagi. Elak selagi mana boleh elak, kita elak. Oh. Okay, yang ni pula. No. Okay, nyawa. Okay. Alright, elak lagi. Alright, kita dah masuk. Iman nampak kawasan dekat bawah tu apa benda tu? Ada cyborg apa tu? Dah makin pelik kan dekat kawasan-kawasan bawah ni kan? Dengan dia punya obstacle dekat bawah ni memang cukup mengarut. Yang ni macam tempat hantu Iman rasa. Tempat ghost. Tapi tak banyak yang risau. Kita elak je selagi boleh elak. Dengan menggunakan kapal terbang baru Iman ni. Aha. Kita elak. Alright, sekarang. Oh, dia dah masuk 15,000 dah. Iman punya distance kan? Yang ini mungkin akan jadi one of my best record sepanjang dalam game ni. Ya, nampak? Dengan hanya menggunakan kapal terbang. Yang ni Iman tak pakai lagi tau. Yacht tu harga dia 1.5 juta. Laba-laba, jangan. No. Oh, Iman punya kapal terbang hancur disebabkan laba-laba tak guna tu, geng. Okay, kita ada badut dekat sini. Ada rumput berhantu. Dan kat bawah ni pula kita ada duit. Dah masuk tempat harta karun dah, geng. Tapi Iman rasa macam nyawa kapal terbang Iman tak mengizinkan untuk Iman pergi dengan lagi jauh lah. Sekarang 429, 421, okay. 300 lebih dah Iman punya nyawa sekarang. Bye-bye korang semua. Sebelum kapal terbang Iman menutup, Iman cuma nak bagi tahu dekat korang. Thank you so much support Iman selama ni. Sikit lagi Iman nak menutup lagi. 140 dah nyawa Iman, geng. Okay, 131. But somehow Iman masih lagi survive dengan nyawa yang sikit dah macam ni. Amazing. Okay, elak lagi. Yo. No. Ada laser pula. What the? Itu apa benda tu, geng? Tapi itu best tadi Iman rasa 25,000 kot dan terus lagging. Iman dapat best record dan terus crash. Apa masalah Roblox hari ni? Sekarang berita baik dia, geng. Iman dah boleh beli yacht harga 1.5 juta. Siapa nak naik Iman punya yacht? Ke belakang. Siapa nak naik? Meh. Tumpah. Ramai-ramai. Berjemaah. Boleh naik tak? Okey. Ada lagi boleh naik ni Iman rasa ni? Tak kot. Okey. Iman sama dengan Adam je. So, cepat. Siapa nak naik? Iman punya kapal Game On akan bergerak sebentar saja lagi. Boleh naik lagi tak? Tak boleh. Dua orang je. Oh, boleh. Ada lagi tak? Masih ada kekosongan sebenarnya kalau korang tengok dekat sini. Okay, ada siapa lagi tak? Tapi serius, Gama Bunta dah ada kap... Tak apalah. Yo! Okay, yang ini Iman punya nyawa 5,000 tau. Lagi ganda-ganda compare dengan Iman punya kapal terbang tadi, geng. Tapi tak apa, kita try je. Alright, lagi sekali. Okay, yang ni jangan risau sangat. Korang jangan risau kalau korang mati awal ke apa. Sebab korang memang takkan mati, geng. Dengan nyawa yang macam ni, Iman rasa should be okay kot. Okay, turun lagi. Ada buaya. Nope. Okay. Right, so far so good. Setakat ni masih lagi okay. Cuba korang komen dekat bawah. Adakah Iman mampu berjaya beat Iman punya high score yang tadi, which is Iman rasa 25,000 kot. Kalau korang tengok dekat Iman punya scoreboard. Oh tak, distance Iman tadi 74,000, geng. Itu keseluruhan ke macam mana tu? Iman rasa tak? 25,000 Iman rasa tadi. Harap-harap Iman berjaya lah beat Iman punya high score yang tadi lah. Okay. Lagi sekali. Yang ni Adam dengan kawan Iman yang warna purple dekat belakang ni, korang jangan risau. Mesti korang akan dapat duit banyak, geng, untuk pusingan kali ni. Okay. Wait, what? Iman punya yacht? Yacht Iman dah musnah, geng. Okay. Dia lagging Iman tak tahu kenapa. No, nyawa yacht Iman 2,000 lebih je. No. Please. Supposedly, Yas ni meletak expectation yang tinggi, geng, untuk tak musnah awal.
Okey. Tapi sekarang ni Ima seorang saja. Kawan-kawan Ima yang lagi dorang tu mungkin diorang dah melambung keluar daripada Yat Ciman, geng. Mungkin diorang dah tak ada dah, geng. Diorang dah tak ada dah. Sekarang ni Iman saja yang nak kena teruskan dengan misi yang terpaling gempak sangat ni. Okey, turun lagi. Nope, 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 nope. Ya, yeah, kita yeet. Iman tekan yeet dah, geng. Okey, ini tempat hantu tadi. Tempat hantu yang Iman tak berapa nak suka sangat pun. Nyawa Yat Ciman tak banyak dah, geng. 1000 something, lebih-lebih macam tu je, okey. Dah 500 dah nyawa Iman punya Yat ni. Oh my. Oh my, Iman rasa mati ni kot. Iman tak sampai, Iman tak sempat sampai dekat yang area yang duit tadi, geng. Iman rasa Iman tak sempat sampai ni, geng. Oh, yang ini gaya mesti musnah. Iman punya Yat mesti musnah ni, geng. Sama tolong. Okey. Okey, lagi. Lagi turun. Laba-laba tu, laba-laba tu, laba-laba tu. Jangan, jangan, jangan. Bad spider. Okey, kita baru nak sampai ke kawasan yang ada duitnya apa semualah, harta karun. Tapi Iman rasa Iman tak berjaya survive ni, geng. Oh, tidak, 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 tidak. Jangan, jangan, jangan. Yang ini musnah jadi ni. Okey, dah 177 nyawa Iman. Terus lagi. No, roblox lagi sekali ke? Iman tak tahu kenapa Iman kena hadap benda ni, geng. Sama ada game ni problem ke Iman punya Roblox yang problem ke, Iman tak tahu kenapa. Iman tak tahu. Oh, okey lah, semua namanya sampai di sini saja video untuk kali ni. Iman minta maaf, geng, sebab dalam game ni memang banyak kali crash. Iman tak tahu persoalan ni sebab apa. Tapi itulah dia, Iman tengah feeling sangat tadi tu. Turun pakai Yacht Iman yang baru tu. Tapi itulah Iman rasa yang paling berbaloi tadi, yang bertahan pun kapal terbang Iman tu. Itu sumpah, geng, memang power. Kalau Iman turun, dia boleh bertahan lama, geng. Mungkin sebab kapal terbang tu dia kecil sikit kot. Kalau macam Yacht tu kan dia besar sangat. So, possibility untuk dia langgar obstacle yang ada dekat bawah tu sangat mudah lah. Okay lah, guys. If like, kalau korang happy, jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Jumpa lagi untuk video kedatangan. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.